Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mesin anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Spies Ain Wolf. Jadi di episode kemarin bisa bilang menjadi pembuka yang cukup baik, karena memang di sini gue nggak nonton remake-nya, atau sorry, nggak nonton versi jadulnya gitu kan. Jadi makanya gue anggap ini benar-benar bagus banget gitu. Jadi kayak berkesan kalau ternyata si Hulu ini adalah dewa keberuntungan pada saat panen gitu kan. Jadi makanya di sini akhirnya karena Hulu ini dianggap sudah tidak dipercaya lagi sama mereka, jadi makanya dia ngikut sama si Lawaken. Makanya kita lihat apa yang terjadi di episode kali ini. Belum gue lagi langsung ke episode terbaru dari Space Envo. Let's go. Oke, dalam minggu belum lagi langsung ke episode terbaru dari Space Envo. Let's go. Jadi kalau misalkan ada sayup-sayup ya, karena emang besok udah lebaran men, jadi makanya di sini seneng denger takbir lagi gitu kan. Jadi semua bareng rayain di esok hari gitu kan. Gitu. Jadi mungkin sebelum nanti masuk, holo. Sebelum masuk lebaran, gue mau react beberapa anime dulu. Bulunya itu. Harusnya Lawrence yang seneng apa gemas sama bulunya. Lulus dong. Lulus dong Lawrence. Dia masih takut dia. Masih takut nih. Tapi takut dia masih kayak kalau enggak si doi masih jaga-jaga gitu kan, enggak atau orang yang cuek kali ya, gue juga nggak tahu lah. Oke. Ya jadi gitu bilang, kalau kalau kebanyakan anime isekai kan masih kan gemes gitu kan ke Holo, pengen elus-elus gitu kan, tapi doi nggak begitu. Itu kesannya kayak wah MC murahan gitu kan, dikit-dikit gemes-gemesan gitu kan. Kalau menurut dia ya, kalau kalau emang lu nggak ngerugin gua, udah lu ikut aja sama gua gitu kan. Orang itu emang dewasa sih. Enak lah gue men. Dua-duanya baik banget. Nesio. Sedikit nakal dan lucon jayus. Lucon jayus. Lucon receh. Istri. Oke. Pinter sih ininya, ngeledeknya. Apa namanya, alibinya. Habis kalau enggak itu enggak bakal izin masuk kan. Pasti buka baju. Oh iya benar. Tapi ya, itu cool.
Kulu banget sih emang. Kuat iman emang orang tua ini. Langsung ada belakang walaupun digodain. Bukan digodain sih, menggoda lah. Set solid banget ya. Gue masih terbau. Gila, udah buka baju loh dua-duanya. Candu banget suaranya. Ya, candu banget suaranya. Solid banget. Belum bayar teman-teman. Iya, jadi nggak mesti soal melulu soal uang sih. Nggak melulu soal uang. Renzo. Semoga Tuhan mempertemukan kembali. Zerin. Jangan.
Oke. Okay. Buka pembicaraan dulu nih. Apaan seorang akan bisa rusak? Keju kambing. Lucis ya. Nggak mau dia. Ah. Buset. Perhitungan banget sumpah. Masih awal-awal ya, jadi jangan keselama MC gitu kan. Jadi ya kita menikmati aja lah perjalanan mereka gitu kan. Iya, sentulan ya. Langsung naik, puh. Bulu langsung naik. Ekornya langsung naik. Ya, kurang tidak 1%, tapi terserah mau percaya atau tidak. Coba dites. Nah. Iya. Ah, iya. Itu bohong apa enggak gitu kan? Bohong apa enggak? Agar sering diganti dengan koin. Ceritanya begitu. Nah, bener nggak ceritanya itu? Mau bohong. Oh, enggak. Jadi cuma ngira-ngira ya? Ada bohong itu lebih penting daripada kebohongannya. Iya, bener. Bener sih. Bener sih. Terus dong.
ekornya itu loh, menggoda banget. Jadi intinya lo tuh bisa tahu orang itu bohong apa enggak gitu kan, menggunakan instingnya gitu kan, yang kupingnya nih sangat tajam untuk mengetahui orang ini bohong apa enggak. Bener sih katanya sih, alasan berbohongnya itu lebih penting dibanding dia cara berbohongnya gitu kan. Mereka kagak ini ya, kagak saling malu gitu ya kan? Apa aku, apa kau bilang suami atau kau bilang istri? Nggak, bener-bener nggak ada emotion, emotionless lah pokoknya, bener-bener nggak kerasa ya. Mungkin masih awal sih. Aib sebagai masa meminjam. Ya karena kan emang kan Holo kan ini kan udah orang yang bener gitu loh. Tapi di bijak ke manusia tuh rasanya tuh aib banget. Berisik banget. Berisik banget. Tapi suaranya tuh nagih banget loh. Gak bohong, suaranya tuh nagih banget loh. Pazio dan buat kota resmi. Mereka Bar Yoren. Ya, time is money. Bagikan suasana. Mereka terbangun ketika merasakan fajar dan membuat-membuat. Ya.
Aku tahu kenapa serigala menyerang manusia. Wow. Takut ya. Delapan kali. Enggak tanggung-tanggung. Iya, takut takut dan cukup bikin trauma juga ya. Karena kan ya hati manusia kan tidak sama seperti serigala gitu kan. Jadi makanya wajar kalau tadi si Lawrence minta tolong hentikan. Aduh. Aduh, ribet banget sumpah. Enggak. Gue yakin pasti Lawrence inilah ngerti lah. Bener sih. Klansi kan masih bisa. Iya. Ya. Berarti itu ya. Itu batasan ya. Batasan Holo sama Lawrence itu begitu. Secara tidak langsung. Impas. Tapi gue yakin itu nggak bohong sih, emang memang memang bener. Kayak kayak habis. Oh, habis. Oke. Ya, jadi ada hal-hal penting lah gitu kan yang akhirnya jadi tahu gitu kan soal batasan. Jadi makanya di sini ya gue mungkin mengerti gitu kan kalau emang tadi Lawrence itu nggak gimana-gimana masih holo karena memang si Lawrence juga punya batasan gitu kan untuk bisa setidaknya jangan terlalu dekat banget sama holo gitu kan. Tapi dia semakin berjalannya waktu, gue yakin nanti mereka pasti bakal ini kok, bakal deket kok kayak gitu. Dan tadi lu lihat bagaimana Holo cerita atau Holo cerita gitu kan kalau sebenarnya dia juga takut sama manusia gitu loh. Terlepas dari pandangan Lawrence kalau serigala tuh jahat ke manusia gitu kan. Jadi sama-sama impas sebenarnya sih gitu kan. Soal soal ketakutan yang mereka satu sama lain kayak gitu. Dan Holo bisa mengetahui dia berbohong apa enggak gitu. Jadi makanya di situ akhirnya dengan menggunakan instingnya dia tahu dia bohong tapi nggak tahu bohongnya sebelah mana gitu loh. Jadi makanya di sini Lawrence nggak boleh asal percaya sama seseorang gitu kan. Okay. Kota pelabuhan dan godaan manis. Oke, itu sih paling ini menarik karena memang membicara ini udah soal bicara soal batasan manusia sama serigala sih seperti itu. Tapi menurut gue sih yang tetap ya gue tetap gue highlight gitu kan bukan kurang sih. Jadi kayak gue merasa kayak harusnya tuh bisa seperti itu. Jadi kayak ternyata si tadi ketika bercandaan soal suami istri itu menurut gue harusnya bisa dibikin lebih lebih komedi lagi gitu kan. Tapi ternyata cuman
udah lewat aja gitu. Jadi kayak nggak dianggap dianggap sebuah komedi atau hal serius gitu. Jadi kayak ya udah lewat aja gitu. Jadi kesannya seperti seperti kayak harusnya sih bisa dibikin komedi sih. Kenapa kamu, aduh, gue manggil dipanggil istri rasanya jadi malu nih, aduh dipanggil suami jadi malu nih, harus begitu gitu kan. Jadi biar dapat seneng apa dapat komedinya juga gitu kan. Tapi karena mungkin di sini kita baru tahu kalau batasan manusia sama serigala itu seperti itu, jadi ya udah mungkin anggapan gue Lawrence juga agak-agak takut dikit gitu kan dengan si Hulu kayak gitu. Tapi overall ini cuma masalah waktu sih. Gue yakin pasti mereka nanti bakal menjalani hubungan romans, karena kan ini ada genre romansnya kan sih. Gue yakin pasti bakal arahnya ke sana sih gitu. Nah, itu sih tadi kalau gue ngeliat tadi kayak ngerasa ada kurang dapat aja sih gitu komedinya sih gitu. Itu aja gue yang bisa subscribe dan sebentar kira-kira anime spring apalagi yang kalian suka bahas, yang suka. Kalau nggak suka di-share aja, nyumpah notifikasinya agar lu tonton. Gue sampai bertemu lagi di season anime gue.